Jadi begini kawan-kawan, kalau ada yang bilang kasihan burungnya kameranya keberatan karena pakai GoPro, ini GoPro yang sudah saya modif sedemikian rupa, saya telanjangi, jadi sangat ringan banget buat digendong merpati, tetapi kita bisa mendapatkan hasil kualitas yang istimewa, stabil dan bisa dinikmati. Ini ya, ini kita lihat, kita timbang ya. Nah, jadi beratnya si kamera GoPro ini hanya 14,64 gram. Jadi enteng banget untuk digendong merpati, ini sangat ringan, hanya berapa persen dari berat badannya. Jadi cocok banget ini. Cuman memang ini mahal ya kameranya, carinya juga susah sekarang. GoPro-nya udah ngerekam ya. Nih, kalian lihat sendiri. GoPro-nya udah ngerekam. Nah. Hey. Yo. Putih kita tetap putih ya. Kaleng.
dia, kita dapat videonya saat dia masuk ke dalam pintu trap. Kita tungguin. Ayo turun itu. Kita tungguin sampai dia masuk pintu trap ya. Semoga dapat videonya waktu masuk pintu trap. Semoga dapat videonya waktu masuk pintu trap ya. Oke. Aduh, keluar lagi. Ini bisa kita cek tadi rutenya dia, rutenya dia. Ini kita cek ya. Oke, kita bikin medium aja biar enak. Kita cek. Nah, ini posisinya. Nah, ini kelihatan ya. Jadi yang jalurnya lurus-lurus ini, itu kita pemotor tadi. Kita naik motor kan lewat jalan. Kita ngelepasin tadi mulai dari sini. Nah, ini kelihatan ya. Kita ngelepasin tadi mulai dari sini. Nih, kita ngelepasin di sini tadi langsung muter-muter. Kita lihat perjalanannya. Nah, nih. Ini kita jalan. Kita jalan pakai motor ya. Nih. Kita jalan pakai motor, berhenti di sini. Setelah sampai sini, kita gabur. Nah, ini udah mulai merpatinya. Jadi tadi merpati dia agak ke arah sini dulu tapi langsung pulang ya. Kelihatan banget. Cas, 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 cas. Nah. Ini posisi si merpati. Nah, ini lihat kecepatannya. Merpatinya tadi terbang kecepatan rata-rata 40 sampai 55 km per jam. Nih, sampai 58. Ini lurus nih, lurus, kenceng nih. Nah, itu sampai 50 km per jam langsung pulang. Jadi cepet ya. Jadi tadi kita sampai rumah, si merpati sudah sampai rumah karena dia langsung pulang dan cepat banget. Nah, enak kan kalau kita pakai GPS gini? Nah.